Sudah tiba masanya. Apa yang jadi ini? Jaga-jaga semua. Kamu ingat? Tahu. Jangan pergi dikawal Winda. Semua penduduk Windara. Hancurkan mereka semua dengan berbaju perisai. Kamu boleh kalahkan Denta. Hai sahabat, menghitung jari, Boboiboy Galaksi Windara akan segera tayang besok. Jadi, makin gak sabar nih. Tapi, setelah kita nge-review final trailer yang pantas lebih disebut dengan final teaser, ya gimana enggak? Trailernya cuma seupret iklannya yang banyak. Ya 70% isi trailernya iklan semua. Tapi kayaknya gak akan lengkap sih jika kita gak membreakdownnya secara penuh scene per scene. Oke, jadi daripada penasaran, mending langsung saja kita mulai Boboiboy Galaksi Windara episode 5 Kemuncak Windara breakdown final teaser. Let's check this out. Yay! Scene dibuka dengan memperlihatkan wujud baru dari Ramos yang nantinya bakal berhadapan dengan Boboiboy Beliung. Dan di sini kita hanya diperlihatkan sebagian tubuhnya saja dan wujud sepenuhnya tidak diperlihatkan sama sekali. Namun, jika kalian teliti, pada episode kedua Boboiboy Galaksi Windara, wujud terkuat Ramos sempat diperlihatkan di flashback Kuputeri saat menggunakan telepatinya kepada Boboiboy dan kawan-kawannya. Di sana kita diperlihatkan wujud Ramos yang sangar dengan sayap besar dan mata menyala. Ditambah di bagian belakang tubuhnya seperti terlihat ada kaki dan tubuh laba-laba. Dengan begitu, besar kemungkinan wujud terkuat Ramos merupakan hybrid antara serangga ngengat dengan laba-laba. Beuh, ini nih, harusnya monster tuh kayak gini sejak awal dalam komiknya. Ramos memang sudah seharusnya dibikin sangar dan intimidatif plus overpower. Tapi pastinya, ntar bakal ada yang ngebanding-bandingin cerita di komik sama animasi sih. Tapi kayaknya gak pantas banget kalau dari segi fight-nya yang dibandingin. Sehingga ini adalah perubahan bagus untuk Ramos, karena monster mensejajarkan Ramos dengan villain kuat lainnya. Oke, next kita akan dengan Boboiboy yang rebahan lesu melihat intimidasi yang dilakukan oleh Ramos terhadapnya. Ya, taunting-taunting aja terus, Mos. Mumpung Boboiboy belum dibab sama autornya. Ya, nah terasa kebanyakan taunting si Ramos itu. Yang padahal anak yang ada di hadapannya itu adalah anak yang berhasil mengalahkan Retaka. Tapi mungkin si Ramos juga bakal sepede itu karena dia juga punya kekuatan yang besar. Ya gak mungkin dong, dia songong kalau dia gak kuat. Tapi kebanyakannya pada gitu sih. Udah songong, tapi kok lemah. Cuaks! Sombong amat. Next kita diperlihatkan si laler ijo yang terus-terusan ngomporin Boboiboy. Yang sebenarnya miris juga sih, di saat para monster bertarung hebat di Ark Windara, cuma makhluk satu ini yang kategorinya bukan monster. Sebenarnya ada sih si Gopal. Tapi walaupun si Gopal itu lemah, plot armornya itu loh. Maksudnya kehokian si Gopal itu loh yang sebejibun. Pasti dia tuh bisa aja lolos mulu dari maut, termasuk ipar. Ya mau seberbahaya apapun kondisinya, Nat si yakin ya Gopal pasti bakal selamat. Next kita diperlihatkan Kuputeri yang pada akhirnya takluk dengan hipnotis dari Cokmar Cahaya aka Power Spiral Labbot. Yang tentunya ini sangat berbahaya sih, soalnya dengan Kuputeri yang berhasil dikendalikan warga Windara yang notabene-nya adalah makhluk setengah serangga, semuanya akan bisa dikendalikan oleh Ramos juga dengan sangat mudah. Oke lanjut, kita diperlihatkan ekspresi terkejut dari Boboiboy. Yang kemungkinan Boboiboy terkejut melihat Kuputeri yang mulai kehilangan kawalan dan dikendalikan oleh Ramos. Yang kemudian scene dilanjutkan dengan memperlihatkan sekali lagi Ramos yang taunting dengan meremehkan Boboiboy yang menggunakan perisai windaranya. Ya kalau dipikri-pikri, emang iya sih, apa spesialnya si perisai windara? Dan hal ini tuh wajib banget monster jelaskan agar
bab Boboiboy CS menjadi lebih jelas dari mana mereka mendapatkan kekuatan besarnya. Next, akhirnya kita diperlihatkan Boboiboy yang menggunakan armor windaranya yang memang kelihatan sekeren itu, anjay. Beneran dah, walaupun armornya itu berbeda dengan yang ada di komik, tapi unsur kesatria serangganya jauh lebih berasa di versi animasinya. Yang memang, hal ini sesuai dengan konsep planet Mindara yang ditinggali oleh alien humanoid serangga. Yang justru, jika armor Boboiboy dan kawan-kawannya itu tidak memiliki tema serangga, hal itulah yang bakal bikin bingung nantinya. Loh kok bisa ada armor manusia di planet yang tidak ada manusianya? Scene dilanjutkan dengan memperlihatkan Boboiboy Taufan, Yaya, dan Ging yang sudah siap menyerang balik musuh untuk menyelamatkan Kupu Teri. Itu karena di scene setelahnya, Kupu Teri mulai coba dikendalikan oleh Ramos. Dan di sini, changing elementalnya bakal ditunggu banget sih. Apalagi pedang Boboiboy yang bisa menyesuaikan dengan elemental yang digunakan oleh Boboiboy. Ya walaupun bentuk pedangnya itu tidak berubah, tapi kayaknya pas Boboiboy pakai serangan perpedang elementalnya, jadi kayak nonton Kimetsu no Yaiba nggak sih dengan teknik pernapasannya? Selebihnya, scene yang ditampilkan cenderung cepat dan intens. Dimulai dari Chikara yang berteriak, yang sepertinya ini akan membuka pertarungan besar rematch antara Boboiboy CS melawan squad Ramos. Next kita diperlihatkan Boboiboy yang sedang diheal oleh Kupu Teri, yang sepertinya ini adalah scene untuk episode ke-6. Scene dilanjutkan dengan memperlihatkan kawan-kawan Boboiboy yang kabur dari pasukan musuh. Lanjut ada Ying yang ngebut sambil terbang menggunakan perisai windaranya. Ih, makin imut aja nih peri kecil monster. Boy. Lanjut ada Karumbang yang membalas serangan. Rematch antara Yaya dan Jenderal Sibela. Beuh, ini sih yang paling gak tunggu. Natu pengen banget lihat gimana cara Yaya membungkam Jenderal Ramos yang paling sombong. Next, ada Kupu Teri yang meminta Ramos untuk menghentikan semua ini. Entah di sini Boboiboy sedang disiksa atau apalagi itu, sampai Kupu Teri meminta Ramos untuk berhenti. Lanjut, scene pindah ke Feng yang bilang kejamnya sambil bahan santuy. Feng, Feng, yang lain lagi gelut, lu olang malah lebahan. What? Scene dilanjut memperlihatkan POV Istana Kupuri dari luar. Lanjut, ada Boboiboy Taufan yang mulai menebaskan pedangnya, anjay. Ditambah ada Ying yang sedang melakukan Raida Kick, yang seketika Nat langsung ingat sama musik. Lanjut, scene semakin cepat memperlihatkan Maripos, Boboiboy Yaya, dan Ying yang terkepung ke Katua. Terus ada Yaya yang ngetank squadnya. Wow. Dan teasernya diakhiri dengan Boboiboy Taufan yang menangkis serangan entah dari siapa. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan jika ada tambahan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigato, gozaimasu, dah, matane, bye! Yes! 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 Yes!